Lawan virus Arafik Galih Ginanjar gandeng rombongan pengacara. Dilansir suara.com, Galih Ginanjar tampaknya sudah siap melawan laporan virus Arafik terhadap dirinya. Terbukti artis sensasional itu terlihat berpose dengan gerombolan pengacara di sebuah foto di Instagram. Dalam foto yang beredar di akun gosip itu, Galih Ginanjar senyum sumringah di tengah 10 orang berpakaian rapi. Terlihat pula sang istri Barbie Kumalasari di sana. Alhamdulillah, malam ini baru selesai meeting bersama calon klien dari kalangan artis juga, Mas Galih Ginanjar. Tagar Lawyers, tulis pemilik akun yang mengunggah foto tersebut Selasa 2 Juli 2019. Warganet yang melihat foto tersebut pun langsung heboh berbondong-bondong. Mereka mengirim respon melalui kolom komentar. Kebanyakan pengguna Instagram tetap membela virus Arafik. Melawan seorang Hotman Paris memang butuh banyak orang, ucap Astamibel. Dia bawa pengacara banyak, sama aja dia nunjukin kalau dia takut kalah sama Hotman Paris. Buktinya dia bawa pengacara banyak padahal virus cuma bawa satu pengacara, sahut Ardinada. Beraninya keroyokan, masa ia lawan satu orang lawyer aja keder sampai harus turun tangan banyak orang gitu. Itu mau nyelesain kasus apa arisan? Imbuh, imajinasi, advertising. Seperti diketahui, virus Arafik didampingi Hotman Paris resmi melaporkan Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Beno ke Polda Metro Jaya pada Senin 1 Juli 2019. Hal tersebut merupakan buntut dari pernyataan Galih Ginanjar soal ikan asin beberapa waktu lalu.